Hujan deras mengakibatkan sebuah jembatan gantung penghubung wilayah Kabupaten Ciamis dengan Kuningan terputus. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun akses jalan terputus sehingga warga terpaksa harus berputar arah lebih jauh. Inilah video amatir yang merekam luapan sungai Cijolang, Desa Sukajaya, Kecamatan Raja Desa, Kabupaten Ciamis. Derasnya terjangan air menyebabkan jembatan Cipaten terputus, padahal jembatan gantung ini merupakan akses penghubung antara Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Kuningan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun akses warga di dua kabupaten kini terputus. Akibatnya mereka terpaksa harus berputar arah dengan jarak yang cukup jauh. Jembatan terputus karena bencana alam, banjir yang terlalu besar, melebihi yang biasanya, jembatan terputus. Ini menghubungkan mana dengan mana, Pak? Menghubungkan Kabupaten Ciamis dengan Kabupaten Kuningan. Untuk akses warga gimana, Pak? Untuk akses warga sementara terputus, dialihkan ke jembatan yang lain, cukup jauh dari sini. Mengingat pentingnya jembatan gantung ini, warga meminta agar pemerintah daerah Ciamis dan Kuningan segera memperbaiki jembatan Cipaten sehingga dapat kembali dipergunakan untuk mempermudah mobilitas masyarakat. Dari Kabupaten Ciamis, Rudiat Radar TV melaporkan.